saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas 10 triliun gitu. Asabri itu punya orang-orang kecil tuh, punyanya orang prajurit, polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil-kecil itu kan banyak enggak rumah, enggak punya rumah, enggak bisa keluar. Lalu dulu kita membentuk Yasabri, yayasan Asabri itu. Negara yang mengurus itu untuk orang-orang kecil. Nah sekarang itu, dulu waktu saya jadi Menhan ada kasus korupsinya dan sudah diadili, sudah dihukum. Kok sekarang muncul lagi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, karena itu milik negara, Asabri itu yayasan milik negara dan jumlahnya besar. Maka dalam waktu tidak lama saya akan mengundang Bu Sri Mulyani sebagai apa namanya penyedia dana dari negara dan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, karena itu masuk BUMN itu Asabri.